hari ini kak. Iya Pak Todo, saya sudah ya. Abang di sini bang? Ya sini aja. Sini, ya. Hanya dengar aja. Berdua. Berdua aja kak, didampingi. Iya. Jadi sebentar aja ya. Ya. Seperti apa tadi Bang Petrus dan Kak Inge mediasi di dalam? Begini ya, ada aturan-aturan mediasi yang dibicarakan itu baik kuasa maupun prinsipal tidak boleh menjelaskan. Jadi ini karena masih dalam mediasi, poin-poinnya kami tidak menjelaskan. Karena ya hakim mediator, saya juga mediator yang mengerti aturan-aturan main mediasi, peraturan Mahkamah Agung, apa yang dibicarakan dalam ruang mediasi tidak akan kami sampaikan ke pihak ketiga. Itu aja. Berarti mediasi hari ini berjalan dengan mulus atau gagal seperti apa? Enggak bisa intinya. enggak bisa kami terangkan, tapi intinya ditunda untuk 2 minggu lagi. Akan kembali lagi ya. Kalau materinya ya enggak bisa kita jelaskan. Kayaknya mungkin seperti apakah hari ini sidang mediasi bertemu dengan nggak boleh dipahami ya. Tapi tadi gimana di dalam mungkin ada komunikasi? Ya jangan tanya di dalam deh. Masih rumah nggak sih Kak Inge mungkin? Katanya pindah ke kos-kosan atau seperti apa nih Kak Inge? Ya begitulah, seger nanti kalau tidak pada pindah rumah baru. Tapi Kak Inge sendiri katanya tidak memiliki tabungan pribadi selama menikah. Ini lagi. Ya. Masa diulang-ulang, ya udah diterangkan sekali ya sudah, memang begitulah. Ya, begitu ya. Tapi Kak Inge masih di satu rumah atau sekarang sudah keluar? Masih satu rumah. Berarti nafkah masih lancar kan dari Mas Ari atau sebenarnya? Nah gitu sih. Untuk anak-anak sendiri ya. Oke, anak-anak sendiri gimana Kak Inge? Untuk nafkah anak-anak sendiri gimana Kak Inge mungkin? Ya, oke. Mbak Inge, mengenai isu perselingkuhan mungkin Mbak Inge boleh minta statementnya Mbak Inge. Mama di sana aja, Mbak Inge. Agenda selanjutnya mungkin Mbak Inge.